Roti. Halo semua, kembali lagi di channel Tristan and Prudence. Kali ini Bunda mau sharing tentang roti buaya. Kebetulan waktu tasyakuran walimatul khitan Tristan kemarin ada hadir roti buaya di dalamnya. Mungkin karena bentuknya yang lucu ya, jadi anak-anak suka dengan kehadiran roti buaya di hari istimewanya. Nah sekarang yuk kita kupas makna atau filosofi roti buaya itu sendiri. Saya udah kumpulkan literasi dari berbagai sumber. Asal mula diterapkannya tradisi roti buaya adalah perilaku reptil yang satu ini. Buaya diketahui hanya kawin sekali sepanjang hidupnya, dan sikap positif itulah yang telah menjadi keyakinan masyarakat Betawi secara turun-temurun. Buaya dilambangkan sebagai hewan suci dan merupakan lambang dari kesabaran. Nilai kesabaran tersebut diambil berdasarkan perilaku buaya yang selalu sabar dalam mengintai saat memburu mangsanya hingga lengah. Di satu sisi ada pula yang menilai roti buaya sebagai sebuah lambang kejantanan seseorang. Tradisi pemakaian roti buaya di Kota Bandung berbeda dengan tradisi di Jakarta atau Betawi. Saat seorang anak di hitan di Bandung biasanya disertakan roti buaya di dalam acara syukuran hitanannya. Saya sendiri belum mengetahui pasti makna yang tersembunyi di balik hadirnya roti buaya di acara hitanan. Saya berpikir barangkali pesan yang ingin disampaikan adalah agar pengantin sunat menjadi lelaki setia, lelaki yang panjang umur dan kuat di berbagai kondisi zaman, seperti halnya seekor buaya. Bagaimana pendapat teman-teman? Kalau ada yang lebih paham tentang filosofi atau makna roti buaya dalam acara hitanan, silahkan teman-teman komen di kolom komentar ya. Masukan dari teman-teman akan sangat berguna untuk menambah wawasan kita semua. Nah, terlihat di video ini, roti buaya hadir di acara tasyakuran hitanan Tristan, anak saya. Roti buaya diletakkan di depan Tristan. Oh ya, roti buaya yang saya beli ini berukuran panjang 1 meter dengan tambahan 1 ekor anak buaya yang berukuran 30 cm. Anak buayanya menclok di punggung buaya besarnya. Demikianlah sharing dari saya tentang roti buaya. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Tonton juga video-video lainnya dari channel YouTube Tristan and Prudence. Terima kasih. I'll see you on my next videos. Dah.